Kelas 7 kurikulum Merdeka termasuk pada halaman 82, yaitu Mas, did you know? Apakah kamu mengetahui? Apa itu yang kita akan bahas? Itu adalah waktunya minum teh. Ya, ini pengetahuan umum ya. Tiap negara memiliki budaya minum teh. Ini lebih daripada hanya minuman. Jadi teh itu lebih tidak hanya sekedar minuman saja ya. Tetapi apa itu? Nah, ini dia. Ini tentang budaya dan orangnya, ya. Di Inggris Raya, sebagai contoh, waktu minum teh merupakan sebuah makanan ringan di sore hari. Nah, teh British atau Inggris biasanya disajikan dengan snack yang terdiri dari rasa manis dan gurih. Nah, teh itu diminum untuk semua situasi yang emosional. Maksudnya seperti mungkin pernikahan ya, itu kan situasi emosional ya. Terus mungkin ada selamatan, pasti disajikan teh. Itu maksud dari emotional situation. Orang masyarakat meminumnya di cuaca panas maupun cuaca dingin. Itu di Inggris. Di Turki, orang-orang atau masyarakatnya memulai harinya dengan secangkir teh dan meminumnya sepanjang hari. Teh merupakan minuman pilihan untuk makan siang, snack, makanan ringan, dan bertemu dengan teman-teman. Jika kamu mengunjungi rumah orang Turki, tuan rumah pertama-tama akan menawarkan kepada kamu secangkir teh sebagai penyambutan buat kamu. Nah, itu orang di Turki, ya. Nah, kemudian kita masuk pada enrichment. Itu guessing game, permainan tebak-tebakan. Apakah dia, ya, apa, what is it, apakah dia? Nah, ini dia adalah makanan penutup tradisional orang Indonesia. Dia terbuat dari pisang, gula Jawa, santan, dan daun pandan. Dia sangat populer di bulan suci Ramadan. Nah, apa dia? Dia itu adalah kolak ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Dia adalah makanan kecil tradisional Indonesia. Dia terbuat dari pisang. Dia digoreng dalam minyak yang panas. Beberapa sebagian orang menambahkan taburan coklat di atasnya. Apakah itu? Ya, banana fritter ya. Pisang goreng. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Dia merupakan salah satu kue coklat yang sangat populer. Dia terbuat dari kue spons atau kue bolu yang berlapis. Biasanya diliputi dengan krim kocok dan diberi topping atau diberi di atasnya dengan beberapa ceri. Nah, siapakah dia? Dia itu adalah Black Forest Cake ya. Kita lanjut yang terakhir. Dia adalah makanan penutup ya tradisional Indonesia yang ada esnya. Nah, dia terdiri dari rice flour ya. Flour ini tepung beras jeli. Nah, kemudian ada santannya dan ada sirup palm sugar. Palm sugar itu gula Jawa, sirup gula Jawa. Rasanya creamy dan manis. Apakah dia? Dia itu adalah cendol. Ya.
Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini sebelum kita masuk pada unit ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.